Bini mati, laki merana. Banyaknya kita tengok kat sini, laki mati, isteri dalam keadaan susah. Isu dia dekat sini, banyak yang aku tengok, kesian. Sebab aku faham situasi ni, aku ada ilmu sedikit yang boleh dikongsikan. Aku nak kaum-kaum hawa di luar sana ni, lelaki belum dengar cerita lelaki, bini mati, laki merana. Okey, dengar-dengar, ulang. Aku ulang ayat ni, korang dengar. Kalau perempuan tengok viewing ni, belum ada lagi kalau isteri mati, laki merana. Okey, dengar aku ulang lagi. Belum ada lagi dalam kau tengok. Kau pernah tengok orang Facebook? Kalau bini mati, laki merana. Paling kuat pun beberapa tahun dia akan kahwin lain. Tapi banyaknya kita tengok kat sini, laki mati, isteri dalam keadaan susah. Aku ulang lagi. Banyak laki mati, isteri dalam keadaan susah. Susah untuk menguruskan anak-anak, ada yang isteri suri rumah sepenuh masa. Jadi macam mana korang yang kaum hawa dekat luar sana nak pastikan laki kau tu ada cover yang cukup untuk cover kehidupan kau, untuk cover, untuk at least lah, at least tempat berteduh rumah tu ada something yang boleh kau dapat cash. Aku ulang balik, perempuan ada cash untuk korang settlekan untuk urusan tukar nama, untuk pembahagian secara faraid. Jadi cash yang korang dapat tu selepuk, katalah aku cover rumah aku tadi RM200,000, ni cerita tadi, aku ada rumah RM200,000, aku mati, jadi bini aku ada dapat satu cash amount, MRTT dah settle rumah aku RM200,000, settle tak ada masalah. So dapat satu cash amount RM200,000, boleh tak bini aku pergi settlekan bahagian-bahagian faraid untuk mak aku, untuk bahagian anak-anak aku, dimasukkan dalam saving account, tunjuk bukti dekat pusaka kecil, cakap benda tu dah selesai, ini bukti-buktinya. Jadi ada isu tak dekat situ, dengan ada lebihannya lagi bahagian isteri aku tu untuk kos-kos pentadbiran, untuk penukaran nama dan sebagainya. Jadi rumah tu atas nama bini aku, so selesai kan masalah kan. So jadi at least shelter tu, tempat tinggal lah dia, bini aku dengan anak-anak aku tu masih selamat lagi dekat rumah tu. Dia tak perlu nak cari rumah sewa, jadi dia cuma perlu bekerja je. Mungkin susah sikit tapi tak susah teruk. Okay, so ini dia yang aku cakap, bil-bil ajaib, invoice-invoice ajaib yang banyak pewaris-pewaris tak kenal pasti. Kalau dalam perniagaan dipanggil hidden cost. Hidden cost ni adalah satu benda-benda yang jahat. Korang pernah dengar tak cerita Titanic? Kenapa dia tenggelam? Kerana dia expect ais yang di permukaannya tu kecil, dan dia expect di bawah ni mungkin ais kecil. Tapi dia silap, dia langgar ais tu, badan kapal tu pecah sebab ais yang di bawah tu sangat besar. Ais di atas tu kecil, bawah tu besar. So isu dia dekat sini sama macam kes dalam rumah ni. Tak apa, suami aku ada rumah ni ada insurance. Kalau dia mati, settle rumah. Tapi hakikatnya banyak hidden cost. Hidden cost ni adalah bil-bil ajaib, invoice-invoice ajaib yang belum datang. Dia hidup, dia tak datang, tapi bila dia mati, dia akan datang. Okey puan, nak tukar nama ni kena ada kos sekian banyak ni, sekian banyak ni, sekian banyak. Ini yang menyebabkan ramai orang tak faham. Okey, so macam mana nak pastikan benda ni takkan berlaku? Korang pastikan laki korang ada cover. At least kau cakap pesan laki kau, bang, kalau abang mati, rumah ni akan tukar pindah hak milik. So pindah hak milik kepada saya. Jadi macam mana nak uruskan rumah ni? Ini korang kena tarik orang-orang yang pakar. Contohnya macam aku. Yang ini yang bab ni aku pakar. Macam mana nak tukar nama, berapa kos tukar nama, kalau ni si mati dan sebagainya, berapa kos-kos yang ini. Hidden bill, hidden invoice, bil-bil dan invoice-invoice tersembunyi ini, yang ini aku ada reference. So korang kalau nak tahu lebih lanjut tentang bil-bil ajaib ni, boleh-boleh PM aku, kita borak-borak santai-santai dalam WhatsApp, boleh dalam Zoom, boleh.